warga Batam mengharapkan adanya kemudahan dari pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait kelengkapan berkas pengurusan dokumen kependudukan. Selama ini masih banyak warga Batam, terutama warga pendatang yang sudah menetap namun belum memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau akte kelahiran, akibat kesulitan menyediakan kelengkapan berkas, terutama surat pindah dari kampung asalnya. Kendala ini biasanya terjadi karena banyaknya aturan yang harus dijalankan oleh petugas tanpa adanya kebijakan untuk mempermudah masyarakat. Ketua Pemuda Batam Indra mengatakan seharusnya kemudahan diberikan pada masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukannya, selagi tidak melanggar ketentuan yang fatal. Sebab kenyataannya mereka telah menetap di Batam karena sebagian besar kesulitan untuk kembali ke kampung halamannya atau sudah tidak memiliki data yang lengkap di sana. Anehnya, jika pengurusan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, meskipun tanpa dilengkapi oleh berkas yang lengkap, dokumen tersebut bisa diterbitkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Mau minta surat pindah itu sangat sulit, karena data yang ada di kampung itu sudah tidak ada lagi. Seharusnya itu dari pihak pemerintah memberikan solusi, seperti mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tentang pengurusannya itu seperti apa, melalui RT, RW, baru kelurahan. Sementara dari RT sudah ditandatangani, RW sudah ditandatangani, tingkat kelurahan tidak mau menandatangani. Nah, jadi kesulitannya di situ. Nah, jadi sebenarnya seperti apa? Contoh yang saya kebetulan ada pegang, ini suaminya KTP Batam, istrinya KTP Lampung. Sudah berapa lama dia di Batam? Bahkan RT RW sudah ada. Dia harus kemana lagi coba? Pak Lurah tidak mau menandatangani. Ini bukan warga negara asing, ini warga negara Indonesia dan bisa dibuktikan dengan surat nikah, rumah, dan lain sebagainya. Saat ini seluruh data kependudukan yang baru sudah terhubung dan bisa diakses secara online di seluruh Indonesia, sehingga kecil kemungkinan adanya penggandaan atau pemalsuan identitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.